Karangasem tidak hanya terkenal dengan berbagai tradisi uniknya seperti megeret pandan, musa bedodol, maupun sederet tradisi kuno lainnya. Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Bali ini juga menyimpan pesona lain yang tak kalah indahnya, tenun songket. Tenun songket Banjar Krungah Desa Wismakerta merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sidemen Karangasem. Selain memiliki hawa yang sejuk, serta panorama alam yang masih hijau, desa ini juga terkenal dengan hasil kerajinan tenunnya, yakni songket Sidemen. Songket merupakan salah satu hasil kerajinan tangan yang terbuat dari benang, dengan aneka jenis dan warna. Kegiatan menenun sudah dikenal oleh masyarakat Bali sejak zaman dahulu. Bahkan, nenun menjadi salah satu kegiatan pokok kaum perempuan di Bali kala itu. Kerajinan menenun kain sudah berkembang dalam masyarakat Bali. Terbukti dengan ditemukannya data tertulis berupa prasasti, seperti Prasasti Sukawane, Prasasti Bebetin, Prasasti Trunyan, dan prasasti lainnya. Adanya kerajinan menenun pada masa itu ditunjukkan dengan sebutan beberapa istilah yang berkaitan dengan aktivitas menenun. Dalam prasasti tersebut, disebutkan istilah mengiket, mengnile, mengkudu, dan marundan, yang masing-masing berarti mengikat benang, mencelup atau memberi warna biru, mencelup atau memberi warna merah, dan memintal benang. Keberadaan tenun di Desa Wismakerta, terutama di Kecamatan Sidemen, kebetulan juga kami berada di Kecamatan Sidemen, itu sudah ada setelah Gunung Agung meletus. Gitu. Sudah mulai ada kerajinan-kerajinan. Awalnya dulu saput, bukan songket. Nah, setelah berkembang dari tahun ke tahun itu istilahnya kaman songket. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur dasar karena di pasaran juga laku. Nah, oleh karena itu dengan harga yang lebih tinggi, saput itu dirubahlah menjadi tenun songket dalam bentuk kaman, itu istilah Balinya. Nah, dan berkembang hingga saat ini. Kami bisa berani bersaing karena apa? Karena pembuatan ini tradisional, murni tangan-tangan terampil masyarakat kami, terutama di Wismakerta dan Sidemen pada umumnya itu. Karena apa? Karena kualitasnya itu sudah terkenal sampai ke mancanegara, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, bila mana ada datang tamu, ya kemarin juga datang dari Malaysia, langsung datang ke sini untuk melihat bagaimana proses dan kualitas daripada produksi masyarakat kami. Selama ini kami selaku desa baru ini memprogramkan bagaimana biar bisa terbentuknya itu dengan perkumpulan, bahkan kalau bisa menjadi koperasi lah, pengrajin tenun songket. Itu harapan kami. Menenun bukanlah aktivitas yang baru bagi masyarakat Bali pada umumnya. Kegiatan menenun sudah dikenal oleh masyarakat Bali sejak abad ke-9 dan berkembang hingga sekarang. Menenun merupakan sebuah warisan leluhur. Sebagian besar kain tenun yang dihasilkan di Bali dibuat dengan alat tenun bukan mesin alias buatan tangan manusia.
Kain tenun di Bali banyak digunakan sebagai pakaian adat masyarakat Bali dan kain pelengkap upacara yatnya. Dia mulai menenun tahun 76. Uling SD dia. Orang tua yang mengajarkan. Dari motifnya lain-lain. Motifnya kedis, bulan, bomo, gitu. Kedis dulu nike, wayang, banyak itu. Sejak mas kecil itu sudah bisa dari umur 11 tahun itu lah. Udah bisa dikit-dikit itu. Memang saya enggak ada yang ngajari, lihat-lihat aja bisa gitu. Memang dari orang tua lah sudah ada gitu. Untuk tetap melanjutkan warisan, karena untuk menghidupi keluarga ini ya, dulu tenunnya ini, kalau punya anak sekolah memangnya dari tenun ini bisa anak sekolah gitu. Selain merupakan warisan leluhur bernilai seni yang tinggi, tenun songket Sidomen ini juga menjadi salah satu mata pencarian sebagian warga di Banjar Klungah, Desa Wisma Kerta. Para pengrajin tenun songket Sidomen masih menggunakan alat serta teknik tradisional yang tujuannya tiada lain untuk tetap menjaga kualitas serta ciri khas dari songket Sidomen itu sendiri. Untuk menghasilkan produk berupa songket, para pengrajin memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini karena proses pengerjaannya menggunakan alat tenun bukan mesin atau handmade. Di Banjar Klungah, Desa Wisma Kerta, alat untuk menenun ini dikenal dengan sebutan cacak. Sebelum menjadi selembar kain songket, ada beberapa proses yang harus dilalui sebelumnya. Proses awal yang mesti dilalui disebut dengan nyelup. Nyelup adalah aktivitas memberi warna pada benang. Setelah itu dilanjutkan dengan proses kedua, yakni nyikat. Kegiatan nyikatin ini bertujuan agar benang tidak kusut. Untuk mempermudah proses nyikatin, maka digunakan kanji, air panas, serta dicampur dengan sedikit minyak kelapa. Setelah selesai, benang ini pun dijemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Proses awal itu, namanya nyikat. Nomor satu, nomor dua, ngulak, duduk benang ke, duduk benang. Nomor tiga, nganyinin. Nomor empat, nyuntik. Nomor lima, nyasar. Nomor enam, duduk, mutip. Nomor tujuh, kayak tunun. Ya. Setelah benang benar-benar kering, kemudian dilanjutkan dengan proses yang disebut nuduk benang. Benang yang sudah kering kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam sebuah alat yang disebut geretegan. Proses nuduk benang ini bertujuan untuk mengumpulkan atau menggulung benang yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan songket. Tahapan selanjutnya dinamakan nyanyinin. Dengan menggunakan alat tradisional berbahan bambu yang disebut panginyan, proses nyanyinin dimaksudkan untuk mengukur jumlah benang yang akan digunakan untuk membuat selembar kain songket. Ya, proses pertama nyikatnya itu disiapkan air hangat, lalu kanji diseduh tuh pakai air hangat, lalu dicampur dengan minyak goreng 1 sendok kalau bikin kamennya itu. Lalu dinginkan dulu airnya itu,
lalu dicelupkan benang, dibejak-bejak itu, diulet. Setelah itu diperes, setelah diperes dikebet. Langsung dijemur di panas. Setelah nike, lalu duduk dimasukkan di alat yang tadi di sana, geredegan. Langsung diduduk dan apa itu namanya, dia duduk benang itu. Setelah duduk nike, langsung ambil panyinan itu, ke persiapan nike. Langsung ampun siapkan gun dan alat janur dikit, lalu dikerjakan dah. Tujuannya niko untuk membuat kamen, berapa kamen, misalnya 7 kamen, kalau di sini yang paling banyak 7 kamen, 3 kamen, 4 kamen, itulah tujuannya yang bikin anginan itu. Untuk mendapatkan hasil tenun yang berkualitas memang diperlukan ketelitian serta kesabaran ekstra. Salah satu bagian dari proses pembuatan tenun songket kasidenan ialah nyuntik benang. Benang yang sudah melalui proses nganyinin kemudian harus melalui tahapan nyuntik agar saat membuat pola kamen tidak berantakan atau tidak terlepas. Dalam proses nyuntik ini, alat-alat yang digunakan ialah serat yang bentuknya menyerupai parutan, bumbungan yang berupa pipa bulat panjang, belide, kayu panjang berbentuk pipi apit, dan sebuah alat penyuntikan untuk memeriksa dan mengukur jumlah benang untuk membuat pola. Lalu diangkat dari panyinan, ini langsung disuntik. Bikin alatnya ini sudah persiapkan apit 2, serat, bunggungan dan blide. Ya, untuk memasukkan ke dalam serat nanti biar bisa dibikin pola dan langsung bisa ditenun, dibikin songket nyasah. Ini digulung nyasah namanya. Biar rata. Ngun namanya itu untuk memegang motifnya itu. Biar sampai selesai, kalau 7 kamenan biar sampai 7 kamenan. Baru nanti lagi diangkat. Sudah selesai. Langsung dan nenun setelah bikin pola. Setelah proses nyuntik benang berakhir, dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yakni nyasah. Tahapan ini bertujuan untuk membuat pola songket sesuai dengan permintaan konsumen atau motif yang sedang menjadi tren. Dalam proses nyasah, alat digunakan bernama cak-cak. Cak-cak juga menjadi sebutan untuk alat tenun songket di Desa Wismakerta, Sidemen. Untuk memasukkan benang yang akan dibuat pola, diperlukan alat yang disebut tendak. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada benang yang kusut atau putus. Dengan penuh ketelitian, helai demi helai benang dihitung disesuaikan dengan motif yang akan dibuat. Ya, motifnya dari pekerjaan tangan gitu. Itu dah keunggulannya. Kalau sekarang tuh banyak yang bulannya bulan cerawis, sekarang laris itu kedis, wayang gitu, ada motifnya baru-baru sekarang. Banyak, ya itu dah. Ada kalau itu biar benangnya jarang putus, waktu nyikatnya itu harus dapat panas, waktu jemurnya itu ulet nyalannya itu lebih lama. Ya harus disambung, memang ada satu lubang serat itu kan berisi 2, ada gun dan selang namanya itu. Kalau selangnya itu masuk bumbungan, kalau gunnya itu masuk blido. Setelah nanti kalau selang namanya yang putus, cari di serat itu satu tempat selangnya itu dicari gitu, ada bisa disambung. Ya kalau tenun motifan tangan begini kan tidak bisa dari mesin, mungkin. Kalau sudah itu dari mesin, saya tidak tahu prosesnya. Yang penting di sini, apa bisa itu dipakai mesin. Kadang-kadang ada, itu bebas. Kadang-kadang kalau ada, minta di sini, ya dijual di sini. Kalau tidak, di sana, di pasar Sidemen, Klungkung bisa juga. Sekarang butik-butik itu sudah nyari di sini.
Setelah motif terpola dengan baik, maka dilanjutkan dengan tahapan akhir yang disebut ngun. Dalam proses ini, ada beberapa benang berwarna putih yang berfungsi sebagai pemegang motif agar motif yang telah terpola tidak lepas. Ngun sendiri berasal dari kata guun, yaitu bilah-bilah bambu kecil yang diisi benang putih yang berfungsi untuk mengukur benang motif. Setelah melalui proses yang begitu panjang, akhirnya songket kasidemen ini pun berhasil dibuat. Betapa indahnya hasil kerajinan tangan para pengrajin tenun songket di Banjar Klungah, Desa Wisma Kerta Sidemen ini. Dengan rasa bangga serta rasa memiliki yang begitu tinggi, para pengrajin tenun ini tetap mempertahankan tradisi leluhur dalam membuat kain tenun. Mulai dari alat tenun yang masih sangat tradisional. Pemanfaatan alam seperti sinar matahari untuk proses pengiringan benang, serta unsur kayu dan bambu dalam setiap alat yang digunakan, menunjukkan betapa sangat adiluhungnya warisan leluhur yang dalam kesederhanaan mampu menghasilkan mahakarya bernilai estetik yang tinggi, serta dapat dinikmati oleh seluruh pewarisannya. Keberadaan salah satu karya seni berupa tenun songket di Desa Wisma Kerta ini menjadi sebuah harapan baru bagi warga pendukunnya. Dari hasil tenun ini, kaum ibu di desa setempat mampu membantu perekonomian keluarga, serta berpartisipasi aktif dalam menggerakkan roda perekonomian desa melalui pemasaran produk songket sidemen hingga keluar daerah. Boleh dibilang untuk ibu-ibu, sebagian, cuman itu kembali lagi kepada fluktuasi harga. Ketika harga itu bagus menjanjikan, otomatis mereka itu lebih senang karena bisa dikerjakan di rumah. Artinya itulah perkembangannya, ketika harga bagus itu akan menjadi pokok jadinya. Tapi ketika harganya mulai menurun, melorot, itu mereka diamkan dulu sebentar gitu, mereka beralih ke sektor pertanian. Pernah itu salah satu kami di perencanaan, kami rencanakan di RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, kemudian di breakdown menjadi RKPdes, Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Desa, itu dalam hal pelatihan, perencanaan pelatihan bagi pengrajin tenun. Nah itu kami usulkan pertama ke PNPM, itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang sangat disayangkan tahun kemarin itu sudah berakhir programnya. Dan kemudian yang kedua, nah itu kita upayakan nanti yang kemarin sudah terrencanakan, yang belum itu kita akan upayakan dorong melalui APBDes dalam bentuk pelatihan-pelatihan, kemudian bantuan-bantuan alat, entah itu pakannya, entah itu seperti peralatan-peralatan untuk naik deck. Nah, kemudian yang kedua, kaitannya dengan bapak-bapak angkat, itu yang sementara kami juga upayakan, cuman belum kami mendapatkan untuk bapak-bapak angkat yang bisa membina mereka secara teknis maupun untuk promosi. Jika berbicara tentang menjaga keajaiban Bali, tidak hanya berkaitan tentang budaya dan tradisi yang ada di Bali, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat Bali mandiri secara ekonomi. Selain mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, keterampilan menenun serta produk yang telah dihasilkan ini juga menjadi sebuah wadah untuk melestarikan tradisi leluhur. Kami akan tetap mengembangkan ini secara tradisional, karena ini adalah sesuatu yang unik
yang masih ada di Sideman, terutama di Desa Wiswakerta Klungah khususnya. Generasi muda kami hampir semuanya itu bisa nenun, terutama yang wanita-wanita. Tapi maklumlah, karena orang desa sekarang, karena mungkin sudah bosan menenun sekian tahun, sekarang kembalilah mencari pengalaman di kota. Tetapi pada akhirnya kembali juga ke desa akan mengambil pekerjaan itu, karena dari segi bisnis menjanjikan. Nah, ini juga keluhan-keluhan kemarin yang sudah sempat melakukan promosi, karena satu keunggulan yang pernah mengikuti promosi, jadi produk mereka dikenal, jadi mudah difoto, dijepret, kemudian ditiru. Nah, itu yang kemarin itu hasil desain mereka itu dipatenkan sehingga tidak mudah dicipta oleh desainer dari khususnya dari luar kabupaten atau bahkan dari luar provinsi. Bagaimana juga peran entah pemerintah melalui Disperindag kaitannya dengan memfasilitasi hak paten bagi rancangan-rancangan desain-desain dari motif-motif, sehingga motif mereka atau desain mereka tidak mudah di. Setiap tahapan yang dilalui dalam proses penenunan ini ibarat seseorang yang sedang bermeditasi. Dibutuhkan ketenangan dan ketelitian agar produk kain tenun yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Diakuinya tenun sebagai warisan leluhur Nusantara telah terbukti dengan adanya istilah-istilah menenun dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Bali. Ya, kalau saya bisa harap biar tetap lancar lah, begitu laris dan ada peningkatan anunya itu, jual harga jual belinya itu sudah dikasih bantuan dari kelompok tenun, sudah ada tuh. biar tetap lancar itulah, dan ingin melestarikan budaya tenun di Bali, tetap pangalah ada niki manten tenun lestarian.